Hai kawan-kawan barisan akal sehat, kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Syukur Alhamdulillah, prosesi pelantikan Presiden Prabowo Subianto berjalan damai dan lancar tanpa ada gangguan. Artinya, masa purna Presiden Jokowi juga berjalan dengan baik dan lancar. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah 10 tahun ini memimpin Republik, dan kami ucapkan selamat datang dan selamat memimpin kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami mengharap betul di era kepemimpinan Prabowo Subianto, Republik mulai menunjukkan marwah sebagai negara besar dengan karakter kepemimpinan seperti Bapak Prabowo Subianto yang tegas dan cerdas. Karena kami melihat aura kenegaraan ini tergantung juga oleh karakter kepemimpinan presidennya. Jika kepemimpinan presiden cerdas dan tegas, maka gagahlah rakyat dan negaranya. Kalau pemimpinnya dungu dan lemah, maka lemahlah rakyat dan negaranya. Rasa kebangsaan dan penghormatan harus mulai kuat di benak masyarakat ke depan di era kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kami segenap rakyat sangat mengharapkan betul hal itu. Kembali lagi ke laptop. Prabowo Subianto dalam pidatonya betul-betul menegaskan asumsi kami selama ini tentang karakter kepemimpinan Prabowo yang asli, yang berbeda dengan karakter beliau saat kampanye. Karena memang channel ini sejak 2018 hadir pada saat itu untuk mensupport Pak Prabowo Subianto dalam pemilu melawan Pak Jokowi. Kita di sini akhirnya bisa mulai menyadari bahwa permainan karakter Pak Prabowo dalam pemilu 2024 kemarin hanyalah teknik marketing untuk mendapatkan intensi publik kepada dirinya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya terkecoh dengan lompatan karakter Pak Prabowo yang di 2019 tegas menjadi gemoy di 2024, yang tidak sedikit membuat pendukung dia di 2019 geram dan akhirnya lebih mengarah ke Anies Baswedan. Tapi semua penilaian itu sudah dibatalkan oleh Pak Prabowo sendiri dalam pidato perdana beliau setelah pelantikan. Kecerdasan, ketegasan, dan kemembaraan dalam berorasi tentang keindonesiaan telah menegaskan kembali bahwa beliau adalah orang yang sama dari dulu. Mental inilah yang sudah lama absen dari kepemimpinan Indonesia pasca Soeharto. Oleh karena itu, menarik untuk kita baca proyeksi ke depan arah Republik ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Simak terus videonya. Tentu banyak sekali pertanyaan dan bayangan dari masyarakat, baik dari kelas menengah ke atas hingga menengah ke bawah, tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ke depan. Hal itu wajar muncul karena publik menginsinuasikan tentang apa tujuan Presiden Prabowo sebetulnya untuk menjadi presiden. Karena secara 3 kali beliau bertarung dan kalah, tetapi beliau masih tetap konsisten untuk ikut dalam kontestasi pilpres terakhir di 2024. Seolah-olah ada pertanyaan di benak kita, ada ambisi apa? Ada motif dan tujuan apa? Pak Prabowo sebegitunya terus mengejar jabatan presiden. Dari pertanyaan itulah publik akhirnya berpikir dan menerka-nerka bagaimana era Presiden Prabowo itu akan dijalankan ke depan, serta kebijakan-kebijakannya akan bagaimana ke depan. Pro rakyat atau justru kontra dengan rakyat? Tetapi kalau kami ingin memberikan penilaian, kami yakin Pak Prabowo punya idealisme tersendiri tentang arah Republik ini. Secara, beliau adalah seorang jenderal Kopassus yang mana pasti sudah mengalami sendiri derita perjuangan Republik. Sisi patriotisme yang sudah mendarah daging sebagai seorang yang berasal dari militer, hal inilah yang akan menjadi energi kedisiplinan beliau, baik secara pikiran dan tindakan untuk memimpin arah kenegaraan tersebut. Kawan-kawan pasti bisa bayangkan sendiri ya, bagaimana seorang prajurit dalam memutuskan sesuatu. Sepertinya akan hanya ada 2 pilihan, iya atau tidak. Itu saja sepertinya yang akan menjadi pilihan. Tiada lagi ruang abu-abu atau lobi-lobi atau kompromi untuk mengambil kebermanfaatan beberapa kelompok dalam kebijakan yang sifatnya kerakyatan. Hal lain misal, kami membayangkan bahwa di era kepemimpinan Presiden Prabowo ini akan ada sedikit perubahan watak sistem politik pemerintahan, yang awal nanti mungkin akan dipersepsikan oleh publik sebagai era Soeharto jilid 2. Tetapi kami berpikir bahwa the new kind of authoritarianisme nanti mungkin akan muncul dengan versi yang berbeda dari Orde Baru. Bisa jadi di era Pak Prabowo, Indonesia tidak akan anti pikiran, melainkan anti kejahatan atau kekerasan. Artinya kebebasan berpendapat akan tetap ada, tetapi segala hal yang berpotensi menimbulkan kejahatan sepertinya akan langsung dieksekusi. Kalau hal ini terjadi, apakah kawan-kawan sepakat? Lagian kami menyadari bahwa setiap negara membutuhkan stabilitas untuk memajukan negaranya. Contoh di era Soeharto. Kalau Pak Soeharto tidak menciptakan stabilitas politik demi pembangunan dengan kondisi Indonesia saat itu, kita mungkin tidak bisa seakselerasi ini sebagai negara. Artinya, setiap kebijakan memang harus ada alasan kondisional yang realistis sebagai pondasi dasar kebijakan yang harus diambil. Secara internal pemerintahan, saya kira stabilitas kabinet betul-betul akan terjaga karena memang koalisi di era Prabowo betul-betul kuat. Gerindra saat ini menjadi partai terkuat setelah PDIP yang juga menguasai mayoritas kursi. Belum lagi Kim Plus yang menjadi strategi untuk menyamaratakan pemerintah daerah agar terpusat dengan presiden. Tentu jenis pemerintahan yang terpusat akan mempercepat kerja-kerja pemerintahan dari tingkatan pusat hingga daerah, dan itu
artinya kerja pemerintah terhadap persoalan rakyat juga akan semakin cepat. Kami harap semacam itu. Jadi, kendati sistem politik Indonesia ini demokratis, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa dilakukan secara demokratis. Harus ada karakter kepemimpinan yang terkesan otoriter untuk menciptakan ketegasan di wilayah eksekutif, di pusat hingga ke daerah. Dengan begitu, kesepahaman pemimpin di seluruh republik ini bisa sama dan terarah dengan baik. Sehingga setelah itu lebih mudah untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi program untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Oke, itu dulu untuk video kali ini, kawan-kawan. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat.